Segera kita jelang acara yang selanjutnya, yaitu Mau'idhoh Hasanah, yang dalam kesempatan ini akan dihaturkan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Syukron Makmun dari Jakarta. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para asatidzah, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak yang mewakili kepala daerah tingkat 2 Kediri yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh pengasuh Pondok Pesantren Mahir Ar-Riyad Ringin Agung, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Pada malam ini saya diajak, pertama untuk memperingati haul dan juga akhirus sanah Pondok Pesantren Mahir Ar-Riyad ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala kegiatannya para pengasuh, para kiai, para asatidzah di pondok pesantren ini. Tentu saya tidak lupa pula dengan segala pengorbanannya. Karena saya yakin tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik ini merdeka bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud bukan hadiah dari Jepang. Tapi kemerdekaan ini ditebus dengan pengorbanan seluruh rakyat Indonesia, dengan tetesan darah, dengan cucuran air mata, terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung jaya, tidak langsung besar, tidak langsung tersebar. Besarnya agama Islam, jayanya agama Islam, tersebarnya agama Islam karena diperjuangkan oleh Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya dengan pengorbanan harta, dengan pengorbanan jiwa, melawan kaum jahiliyah pada waktu itu, maka Islam menjadi jaya. Umat Islam di Kediri, Anda jangan mimpi Islam akan jadi jaya. Anda jangan mimpi Islam akan jadi besar kalau tidak diperjuangkan oleh umat Islam dengan segala pengorbanannya. Maka terima kasih pada para alim ulama, para kiai yang sudah ikut membesarkan Islam. Zaman Rasulullah bersama para sahabat, Islam diperjuangkan dengan pengorbanan darah, pengorbanan harta. Bacalah sejarah Islam. Setelah selesai sahabat disambung dengan tabi'in,
disambung dengan tabi'in, 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 disambung oleh para ulama sambung menyambung. Alhamdulillah, dengan jasanya para ulama inilah kita menjadi satu mata rantai gerbong dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal inilah kita jangan melupakan jasa para ulama. Seandainya para ulama tidak ikut menyebarkan Islam di Indonesia, barangkali Syukran Makmun tidak menjadi satu rentetan gerbong dengan kereta api junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jangan melupakan orang-orang yang berjasa. Para ulama dihargai, dihormati karena jasanya. Maka para santri yang sekarang sudah imtihanan di akhir sana ini, kau nanti akan terjun di tengah-tengah masyarakat. Ingat kata-kata saya ini. Orang yang dihormati orang karena jasanya. Orang ilmunya sederhana, hanya ilmu membaca Quran, mengajar kitab suci Al-Quran puluhan tahun, ribuan rakyat yang bisa baca Al-Quran karena kiai ustaz tadi. Itulah yang pantas dicium tangannya. Mengapa? Sudah berjasa. Para santri yang akan tamat ke masyarakat, barangkali kau sudah merasa alim, bisa bahasa Arab, hafal Alfiyah Ibnu Malik, baca Fathul Mu'in, baca Fathul Qorib, barangkali lebih dari itu, baca Yanatut Talibin, baca Bajuri dan seterusnya. Anak-anakku yang mau tamat, jangan minta jasa, tapi berjasalah. Anak-anakku yang mau tamat, jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Jangan minta jasa, tapi kau berjasalah di tengah-tengah masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Keberadaanmu di tengah-tengah masyarakat memberikan manfaat apa tidak? Itu yang menjadi ukuran. Oleh sebab itu para ulama yang terdahulu kita hargai, kita adakan khulnya karena jasa beliau. Maka berjasalah, jangan minta jasa. Kalau kau belum apa-apa, jangan minta apa-apa. Tidak akan diapa-apakan karena engkau belum apa-apa. Gimana? Benar kan? Lah ini doktrin. Santri itu didoktrin jiwanya. Supaya nanti sampai di masyarakat, yang mau imtihanan tamat ini tidak dipersiapkan batinnya. Belum-belum merasa alim, minta dihormati. Betul engkau alim, tapi kau belum berbuat apa-apa. Betul engkau alfianya hafal, Fathul Mu'innya lancar, baca Yanatut Talibinnya lancar, tapi kau di masyarakat belum apa-apa. Yang dihargai masyarakat itu yang sudah berjasa. Ini kepada para alumni yang akan keluar ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, tantangan apa yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini? Ini yang perlu kita kaji. Apa yang kita hadapi sekarang ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu sudah memberikan peringatan. Persilakan kiai, buka lagi, kaji lagi kitab Riyadhus Shalihin. Di situ kiai akan menjumpakan sebuah hadis. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Sesungguhnya
Di antara yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya di antara sesuatu yang saya takuti terhadap umatku nanti setelah saya meninggal dunia, apa itu? Ma yuftahu alaikum. Ma di situ bukan mana fi kiai, ma mausul. Ma yuftahu alaikum, sesuatu yang akan dibukakan oleh Allah atas kalian. Apa yang akan dibukakan oleh Allah? Min zahratid dunya wa zinatiha, daripada keindahan dan perhiasan dunia ini. Nanti akan dibukakan oleh Allah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan terwujudlah min zahratid dunya wa zinatiha. Dunia akan menjadi indah. Dunia akan menjadi cantik. Kota Kediri sekarang, Pak Wakil Bupati, bukan Kediri 50 tahun yang lalu. Surabaya sekarang bukan Surabaya 50 tahun yang lalu. Pare sekarang bukan Pare 50 tahun yang lalu. Sudah dirombak oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan jalan aspalnya yang indah, dengan lampu neonnya yang indah, dengan gedung-gedung yang bertingkat, sudah terjadi perubahan. Yang bisa merubah alam ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah Rasulullah bersabda, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ini letter like harfian, kata orang pesantren kiai. Tidak perlu takwil, tidak perlu tafsir. Jelas Rasulullah sabdanya itu, ma yuftahu, sesuatu yang akan dibukakan alaikum atas kalian, min lil bayan, min zahratid dunya wa zinatiha, daripada keindahan dan perhiasan dunia. Ini 1400 tahun Rasulullah bersabda. Yang merasakan termasuk Syukran Makmun dengan Kiai Jali, dengan Kiai Anwar, dengan kita-kita semua yang merasakan. Sabdanya 1400 tahun yang lalu. Mengapa? Apakah Rasulullah takut sama lampu neonnya? Apakah Rasulullah takut sama mobil Mercedesnya? Apakah Rasulullah takut sama televisinya? Apa Rasulullah takut sama Innovanya? Jawabannya tidak. Yang ditakuti Rasul, takut umatku. Inna mimma fu alaikum. Yang ditakuti Rasul, takut umatku. Tidak tahan melihat kemewahan-kemewahan dunia ini, akhirnya agamanya digadaikan. Akhirnya agamanya dijual. Dengan kata-kata sekarang, Kiai Munif, disebut terjadi pergeseran nilai. Wah, serem. Ya. Terjadi pergeseran nilai. Nilai-nilai agama mulai tergeser. Lama-lama agamanya tergusur. Maka orang Pare, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Bukan hanya sawah Anda yang digusur untuk perumahan. Bukan hanya kebun Anda yang digusur untuk pabrik-pabrik. Bukan halaman saudara yang digusur untuk pelebaran jalan. Yang lebih berbahaya, agamamu nanti akan tergusur. Ini yang harus diperhatikan. Ini yang ditakuti Rasulullah, terjadinya pergeseran nilai. Maka dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, sudah membawa perubahan-perubahan sosial, membawa perubahan-perubahan budaya. Saya bisa merasakan Kiai Jali, masya Allah. Dulu ketika saya pulang ke Madura, selama saya masih ada di pesantren, masya Allah, kalau sudah adzan maghrib,
tong 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 duar duar. Satu kampung salat berjamaah. Ada pengajian duduk, tidak ada pengajian pulang. Di kampung-kampung, rumah-rumah isinya baca Quran, rotibul haddad, baca solawat. Anak kecil-kecil bawa obor, pergi ke musola-musola, ke langgar-langgar masjid-masjid, mengaji Al-Quran sampai isya. Habis isya mereka pulang dengan menyalakan obornya masing-masing, karena waktu itu belum ada listrik. Saya merasa nikmat. Ketika itu Islam hidup, rotibul haddad hidup, solawat hidup, Quran hidup, budaya kita budaya Islami. Tapi setelah teknologi ini maju, pemerintah membangun, 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 akhirnya listrik masuk desa, aspal masuk desa, televisi masuk desa, VCD masuk desa. Saya pulang ke kampung saya, kiai, terjadi perubahan sosial, terjadi perubahan budaya. Apa perubahannya? Yang dulu kalau habis maghrib membaca kitab suci Al-Quran, sekarang saya pulang ke kampung habis maghrib nongkrong depan televisi. Itu di kampung saya. Bagaimana di Ringin Agung? Bagaimana di Pare? Bagaimana di Kediri? Pertanyaannya, Bu, kok bisa sama? Siapa yang mengatur? Tidak ada yang mengatur. Ini terjadi perubahan budaya, terjadi perubahan sosial. Ini yang Rasulullah sabdakan 1400 tahun yang lalu. Inna mimma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ya, ini yang ditakuti Rasulullah. Terjadi pergeseran nilai. Belum lagi dengan informasi yang begitu cepat. Subhanallah. Kalau dulu kiai, orang naik haji, hidup apa mati kita enggak tahu. Tunggu 7 bulan. Kalau nanti 7 bulan di Tanjung Perak turun dari kapal, hidup. Kalau tidak ada turun dari kapal, mati. Jadi untuk tahu mati hidupnya nunggu 7 bulan. Dulu. Sekarang dunia sudah berubah. Mulai naik tangga, naik pesawat, kita sudah tahu. Turun di Jeddah siapa yang sakit, kita tahu. Di Mekah siapa yang sakit, masuk rumah sakit, kita tahu. Kloter berapa, daerah mana, tahu. Yang mati, kita tahu. Dari hebatnya teknologi, orang yang tidak pergi ke Mekah lebih tahu daripada orang yang ke Mekah. Pak Wakil Bupati pergi ke Mekah bulan Ramadan, paling cuma tahu tempatnya dia tarawih. Imam kagak tahu. Bagaimana sujudnya imam bertagak tahu. Tapi orang Ringin Agung yang tidak ke Mekah, lihat imamnya kumisan tahu, rukuknya imam tahu, padahal dia tidak ke Mekah. Dan semua sudut di Mekah tahu. Siapa yang ngantuk ketahuan. Itu hebatnya teknologi. Maka kalau sudah pergi ke Mekah sekarang, jangan cerita macam-macam, cerita dirinya aja yang orang tidak tahu. Kalau cerita yang lain, mungkin lebih tahu dari saudara. Itulah yang namanya informasi yang begitu hebat. Kalau bapak-bapak mempunyai antena parabola yang canggih, barangkali antenanya harganya 3 jutaan itu, kiai. Itu kiai bisa memasukkan 300 lebih stasiun televisi sedunia. Stasiun dari Amerika masuk, dari Cina masuk, dari Timur Tengah masuk. Subhanallah. 300 lebih stasiun televisi masuk ke kamar kita di Ringgit Agung. Insyaallah 75% film porno.
Dilihat oleh anak kita mulai umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sampai SMP, SMA. Lalu saya berpikir kalau dulu Syukran Makmun ketika kecil, maghrib, baca surat Al-Waqi'ah 41 kali oleh ayah saya. Kata ayah saya, baca nak surat Al-Waqi'ah 41 bersama dengan kakakmu berdua. Insya Allah, kata ayah saya, nanti kalau dewasa insya Allah digampangkan rezekinya. Saya baca, namanya disuruh orang tua, di samping pahalanya juga takut saya. Dibaca, ya alhamdulillah juga. Selama saya jadi kiai sampai sekarang, alhamdulillah, belum pernah saya mati kelaparan. Ya kalau mati kelaparan sudah enggak kesini, Pak. Alhamdulillah. Disuruh baca Rotibul Haddad. Kalau malam Jumat disuruh baca Burdah. Maulaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalki kullihim. Amin tadakuri jironim bidi salam. Masya Allah. Malam Jumat. Burdah. Alhamdulillah. Dengan segala kekurangannya jadi Syukran Makmun. Lah iya, siapa saya? Alhamdulillah dengan segala kekurangannya jadi Syukran Makmun. Lalu saya yang berpikir, bagaimana generasi kita nanti 20-30 tahun yang akan datang, yang sekarang ditempa oleh televisi, mulai maghrib sudah belum porno, belum pacaran, jarang mengandung pendidikan. Mengapa di televisi kok tidak ada siaran sejarah, ceritakan mulai zaman Majapahit, supaya anak punya ilmu sejarah? Mengapa tidak diceritakan yang baik-baik? Mengapa kok harus film porno? Mengapa kok harus pacaran? Yang ditonton oleh anak mulai berumur 4 tahun, 5 tahun, 16 tahun sampai anak SMA. Ini pun apa yang dia lihat tentu akan mempengaruhi dalam pembentukan mentalnya. Kira-kira 50 tahun yang akan datang akan timbul generasi kayak apa? Kalau Syukran Makmun itu termasuk generasi Rotibul Haddad, termasuk generasi Burdah, alhamdulillah. Termasuk generasi Yasin, termasuk generasi Surat Waqi'ah, alhamdulillah. Nah sekarang generasi sekarang yang tiap hari hanya dihadapkan kepada televisi yang porno, kira-kira 30 tahun yang akan datang akan menjadi generasi apa? Ini yang bapak-bapak harus pikirkan sekarang ini. Yang dipikirkan generasi yang akan datang dengan kemajuan teknologi ini. Pernahkah bapak dan ibu, bu, matanya melotot dipanggil gak nyaut. Maaf bu ya, di tempat saya bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin bu. Bu, pernahkah ibu ketika sujud waktu subuh, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ibu terpikir, apakah anak saya nanti sujud seperti saya? Apakah cucu saya nanti sujud seperti saya? Atau sudah berubah anutannya? Na'udzubillah. Ketika bapak bulan maulid membaca, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Apakah ketika bapak baca marhaban, bapak pernah terpikir, apakah anak saya nanti masih marhabanan seperti saya? Apakah cucu saya masih marhabanan seperti saya? Na'udzubillah. Kalau sampai-sampai berubah agama, na'udhu. Ini yang harus dipikirkan oleh bapak-bapak sekarang ini. Ketika Nabi Ya'ub mau sakaratil maut, bu, tidur,
Ketika Nabi Yakub mau sakaratul maut, Nabi Yakub bukan terpikir apakah anak saya nanti bisa jadi PNS, apakah anak saya nanti punya rumah, apakah anak saya nanti punya pekerjaan. Bukan itu yang dipikirkan Nabi Yakub ketika itu, Bu. Am kuntum suhada id hadara Yakub al-maut id qala li banihi ma ta'budun min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilah abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ketika Nabi Yakub mau sakaratul maut, Nabi Yakub kumpulkan putra-putranya. Yang dikhawatirkan Nabi Yakub bukan anaknya takut tidak makan, bukan anaknya takut tidak punya rumah. Yang dipikirkan Nabi Yakub, ya ma ta'buduna ba'du, wahai anak-anakku, apakah yang akan kalian sembah nanti setelah saya meninggal dunia? Itu yang dikhawatirkan Nabi Yakub. Tapi alhamdulillah mereka menjawab, wahai ayahku, saya akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya bapak-bapak kami, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, ilaha wahida, Allah yang Maha Esa, wa nahnu lahu muslimun. Baru Nabi Yakub merasa lega sakaratul maut. Oleh sebab itu saya tanya sama bapak-bapak sekarang, menghadapi teknologi yang begitu cepat, apakah bapak berpikir apakah anak saya nanti baca solawat? Apakah anak saya masih tahlilan? Apakah anak saya masih marhabanan? Apa anak saya masih baca kunut tiap subuh? Itulah yang harus dipikirkan sekarang ini, saudara-saudara. Akibat daripada teknologi dan informasi begitu cepat, terjadilah perubahan budaya di kalangan generasi muda. Pergaulan bebas hampir-hampir tidak bisa lagi kita cegah. Ini akibat semua teknologi. Belum lagi percampuran antar bangsa. Kalau bapak dan ibu diam di Juanda, atau bapak dan ibu diam di Bali, di lapangan terbang Ngurah Rai Bali, atau bapak berada di lapangan terbang Soekarno-Hatta, subhanallah, 10 menit pesawat turun Lufthansa Airline, buka pintu keluar orang Jerman. 10 menit lagi turun France Air Service, buka pintu keluar orang Perancis. Sebentar lagi turun Qantas Airline, buka pintu keluar orang Australia. Sebentar lagi turun pesawat Lufthansa Airline, buka pintu keluar orang Jerman. 24 jam. Semua bangsa sedunia tumplek blek. Itu bahasa Jawa itu, tumplek blek itu. Orang Jawa itu, saya bukan orang Jawa ya, tapi orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh Pak Kiai, yang terakhir mesti dua kali. Kalau orang Jawa bilang macet, enggak apa-apa, masih jalan itu. Tapi kalau Pak Wakil Bupati bilang macet, cet, nah itu sudah enggak jalan itu. Tumplek, blek. Habis sudah, enggak ada sisanya itu. Bangsa asing semuanya tumplek, blek. Dan mereka membawa budayanya masing-masing. Yang tidak bisa kita bendung. Satu ketika Kiai, saya duduk di lapangan terbang Ngurah Rai Bali, nunggu pesawat ke Jakarta. Ya hampir maghrib. Di depan saya hari libur, banyak anak-anak turis dari Eropa, masih muda-muda. Yang perempuan pakai celana pendek, cuman pakai kaos kutang. Laki-laki dengan perempuan gurau di depan saya, sambil cium-ciuman antara mereka itu. Dia enggak tahu bahwa yang di belakang itu duduk seorang kiai. Ya, memang dia enggak kenal kiai. Saya ngelus dada. Subhanallah. Untung yang di belakangmu kiai yang melihat.
persis kayak binatang. Kalau ibu pagi-pagi ayam dibuka kandangnya, bagaimana ayam jago dengan ayam betina? Itulah si kafir-kafir berbuat di Indonesia. Lah kalau ini dilihat oleh anak SMP, SMA, barangkali besok dipraktikkan dengan kawannya. Apalagi kalau tidak dididik dengan agama, hancur bangsa ini. Lah ini sekarang yang kita hadapi. Budaya-budaya asing masuk, film-film masuk. Apa yang akan terjadi generasi 50 tahun yang akan datang? Ini yang harus Bapak pikirkan sekarang. Apa tega kalau anak Bapak masuk neraka? Apa Bapak tega kalau cucunya masuk neraka? Tentu tidak tega. Oleh sebab itu perlu penyelamatan. Kata Pak Wakil Bupati, satu-satunya pendidikan pondok pesantren yang tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya asing. Lainnya hancur cur. Apa? Ya, ya, saya niru bahasa Jawa aja. Walaupun saya bukan orang Jawa, tapi mantep kata-kata ini, guys. Hancur cur. Tumplek blek. Macet tuk. Mantep itu. Nah, ini sekarang harus kita pikirkan. Kemana anak kita diarahkan? Inilah terjadinya. Rasulullah sangat mengkhawatirkan. Saya ulang lagi, inna mimma akhafu. Sesungguhnya di antara yang saya takuti atas umatku nanti. Kalau teknologi sudah dibuka, dunia menjadi indah. Dunia menjadi cantik. Karena waktu itu tidak hanya perubahan budaya. Bukan hanya perubahan sosial yang akan terjadi di Indonesia, terjadi pula perubahan berpikir. Ini yang lebih berbahaya lagi. Dulu kita ini hidup tolok ukurnya mesti agama. Cari duit ukurannya agama. Halal apa haram? Halal baik, haram tidak. Itu dulu ukuran. Sekarang cari duit sudah bukan ukuran agama. Cari duit ukurannya duit. Asal dapat duit. Halal haram tidak peduli. Korupsi merampok duit rakyat. Korupsi itu terjemahkan merampok aja, Pak. Karena kalau korupsi banyak yang tidak paham orang desa-desa itu. Apa korupsi itu? Nah, kalau ngerampok insya Allah paham semua kan ya. Apakah ngerampok duit rakyat? Apakah ngerampok duit negara? Apakah sogok menyogok? Apakah suap menyuap? Apakah riba? Apakah nipu orang? Apa ngurangan timbangan? Tidak peduli. Yang pentingnya perutnya kenyang. Halal haram masuk semua. Ini terjadi pergeseran nilai. Cari duit ukurannya duit. Sampai cari pemimpin pun ukurannya duit. Kok pura-pura enggak tahu sudah, sering terima kok. Nah, iya. Kalau saya jalan ke kampung-kampung, ke desa, ke Cilacap, Jawa Barat, ini Pak mau ada pemilihan umum. Milih yang mana? Jawabannya enteng sekali. Pokoknya Pak, yang ngasih duit saya pilih. Kira-kira di Pare begitu juga enggak kira-kiranya? Hah? Hah? Sama. Ini sekarang yang terjadi, ini yang terjadi pergeseran. Dari berpikir idealis menjadi berpikir materialis. Ini sekarang yang kita hadapi, Pak. Ini yang saya sangat sedih. Mengapa bangsa kok jadi begini? Saya kira setelah reformasi ini, Pak Wakil Bupati, tidak ada maling lagi di negara ini. Malah tambah nemen. Malah nyolongnya berjamaah. Saya doakan
mudah-mudahan Bupati Kediri tidak termasuk yang saya katakan. Menurut Menteri Dalam Negeri, 178 bupati di Indonesia maleng. Dari 400 sekian bupati maleng. Iya, maleng. Dipanggil KPK, belum gubernurnya, belum menterinya, malah anggota DPR-nya berbondong-bondong. Pernah sekaligus 29 anggota DPR itu bareng masuknya itu. Mau dijadikan apa negara ini? Apa tidak sedih ini, Pak? Ini yang terjadi. Sampai milik pemimpin ukurannya duit. Pemimpin apapun saja duit. Ada pemimpin keagamaan, pemimpin organisasi agama atau apa, duit. Mau jadi ketua cabang NU, mau jadi ketua wilayah NU, hah? Duit. Kalau Syukran Makmun mau jadi ketua cabang NU di Kediri, saya harus menghitung berapa MWC. Kalau ada 24 MWC, 15 MWC, saya kasih duit. Baru Syukran Makmun jadi ketua cabang. Tidak, gagal. Enggak usah ditutup-tutupi. Mari kita buka semuanya. Kalau ingin bangsa ini selamat, mau jadi anggota DPR, duit. Mau jadi bupati, duit. Mau jadi gubernur, duit. Mau jadi presiden, duit. Mau jadi anggota DPR, duit. Hai bangsa Indonesia, kau jangan mimpi. Seorang tokoh yang bagus bisa jadi pemimpin, jangan mimpi. Di Indonesia sekarang ini, yang bisa jadi pemimpin hanya manusia yang berduit. Tanpa duit tidak bakalan jadi pemimpin di Indonesia ini. Mari kita jujur, jangan ditutup-tutupi ini. Terlalu lama ditutup-tutupi jadi bangkai nanti. Mari kita buka sekarang ini. Saya sedih melihat bangsa ini. Hai orang Pare, kalau kau memilih pemimpin dasarnya semata-mata karena duit, negara bisa hancur. Pilih pemimpin sidik, amanah, tabligh, fatonah. Biar pemimpin tidak ngasih duit, asal pemimpin jujur, lebih bagus daripada pemimpin yang bagi duit tapi tidak jujur. Betul? Cari pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat kepada rakyatnya, walaupun tidak ngasih duit, lebih bagus daripada pemimpin yang bagi duit tapi berkhianat kepada rakyatnya. Cari pemimpin yang tabligh, yang menyampaikan kebenaran. Jangan pemimpin-pemimpin yang hanya pandai menyampaikan kebohongan-kebohongan di hadapan rakyat. Hancur bangsa ini. Cari pemimpin yang fatonah. Ini kan bahan baku, kiai. Maka saya bilang kalau ada kiai, musyawarah, musyawarah apa? Musyawarah kriteria tentang pemimpin. Oh, kiai goblok. Tidak perlu lagi musyawarah. Kriteria kiai ini, kriteria pemimpin sudah jelas dalam Islam. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Cari pemimpin yang cerdas. Mengapa harus cari pemimpin yang cerdas? Karena pemimpin akan menyelesaikan kesulitan rakyatnya. Kalau pemimpinnya bodoh, rakyatnya sulit-sulit akan tetap sulit. Pemimpinnya goblok. Cari pemimpin yang siddiq. Cari pemimpin yang amanah. Cari pemimpin yang tabligh. Cari pemimpin yang fatonah. Biar tidak ngasih duit. Bagaimana kira-kira? Maaf orang Pare, kalau ini tidak ada perubahan Pak Wakil Bupati, yang saya khawatir kalau pemerintah, kalau rakyat sandarannya milih pemimpin semata-mata karena duitnya, saya khawatir nanti suatu saat negara ini akan dipimpin oleh bajingan-bajingan dan preman-preman. Bupatinya bupati bajingan,
gubernurnya gubernur bajingan, DPR-nya bajingan, menterinya bajingan, presidennya bajingan. Bukan marah, ngasih tahu biar saudara cerdas. Betul apa tidak? Pilih pemimpin sitik, amanah, tabligh, fatonah. Kembalikan nilai-nilai agama yang sekarang sudah kadung menjadi materialistis. Yang dulu kita idealis, sekarang jadi materialis. Yang dulu kita tolak ukur semua agama, yang menjadi tolak ukur, sekarang tolak ukurnya semuanya duit. Bu, 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 jangan macam-macam bu ya. Nanti saya pidato setengah mati, ibu tidur setengah mati. Kurang ajar itu orang. Saya dari Jakarta buang waktu bu, bukan nganggur saya di Jakarta bu, sibuk. Datang ke sini suruh ceramah setengah mati, tidur setengah mati. Itu ditempeleng halal orang itu. Bu, bu, sampai cari mantu ukurannya duit. Kalau tamunya yang datang Pak Kiai pakai sepeda pancal, tahu sepeda pancal? Sepeda engkol? Ya, sepeda, kata orang sini sepeda apa Kiai? Hah? Kalau tamunya yang datang pakai sepeda engkol, sepeda pancal, kemudian sepedanya diparkir di pagar miring karena nggak ada tongkatnya, ibunya datang sama bapaknya, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak, jawab saja, Pak, sudah ada jodohnya. Tapi kalau yang datang pakai Innova baru, pakai BMW, pakai Mercedes, ibunya cepat datang, Pak, Pak, barangkali tamu itu nanyain anak perawan kita, Pak, terima, Pak, kaya, Pak. Nanti kita pergi ke Kediri enggak naik angkot, Pak. Naik mobil mantu. Nanti rumah kita dibangun, Pak, kaya. Begitu, Bu. Begitu, Bu. 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 Panci ada kupingnya enggak, Bu? Hah? Panci ada kupingnya enggak? Berapa? Penggorengan ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Ibu ada kupingnya enggak, Bu? Berapa? Persis sama. Hah? Mau marah? Kan ibu yang jawab tadi. Kan saya ngikutin jawaban kan. Ibu bilang, panci ada kupingnya? Ada, Pak. Berapa? Dua. Penggoreng ada kupingnya? Ada. Berapa? Dua. Ibu ada kupingnya? Ada. Berapa? Dua. Sama kan? Beda, Pak Kiai. Kalau kuping panci Pak Kiai untuk pegangan, betul Bu? Kalau kuping penggorengan untuk pegangan. Kalau kuping saya Pak Kiai untuk mendengarkan nasihat, betul? Betul? Kalau kupingnya tidak dipakai untuk mendengarkan nasihat, berarti sama dengan kuping. Alhamdulillah sadar. Sekarang saya tanya Bu, ini di depan saya kuping orang apa kuping panci? Hah? Kalau kuping panci, saya berhenti pidato. Untuk apa pidato depan kuping panci? Kalau kuping orang, saya teruskan Bu. Bu, kuping panci apa kuping orang? Alhamdulillah sadar. Nah, karena yang datang pakai sepeda pancal ditolak Bu. Kalau pakai Mercedes, pakai Innova baru, wah, diterima jadi mantu. Tidak tahu kalau mobilnya pinjaman. Saya peringatkan bapak di belakang, ibu, dengarkan. Kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah,
yang semata-mata karena kekayaannya, berarti bapak dan ibu tega sampai hati rela anak perawannya dibakar di api neraka karena kedua orang tua yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Saya ulang sekali lagi karena saya belum puas. Ya kalau belum puas, boleh gak diulang, Jai? Hah? Ya saya belum puas, Bu. Takut ada kuping-kuping yang kelewatan, Bu. Hah? Kalau bapak dan ibu mengawinkan anak perawannya dengan laki-laki yang tidak sujud kepada Allah, yang semata-mata karena kekayaannya, berarti ibu tega, rela, sudi anak perawannya dibakar di api neraka karena kedua orang tua yang mata duitan, orang tua pengkhianat. Yang tepuk tangan itu mesti kelompok sepeda pancal itu. Enggak usah tersinggung. Lah iya. Lah ini saya jelaskan. Lah ini sekarang serba dihukum dengan materi semua, Pak. Mencari duit ukurannya duit, mencari pemimpin ukurannya duit, mencari mantu ukurannya duit. Apa tidak hancur bangsa ini, Pak? Rusak mental ini. Maka kata Pak Wakil Bupati tadi, bagaimana untuk mengembalikan mental ini? Satu-satunya pendidikan pondok pesantren. Inilah tempat untuk mengembalikan mental sehingga menjadi orang yang ideal, bukan menjadi orang yang material. Ini yang harus kita garap. Inilah akibat daripada teknologi ini, saudara-saudara, yang kita rasakan. Semua kebudayaan masuk ke Indonesia. Nah, kalau anak bapak, anak ibu dididik di pondok pesantren Mahir Ar-Riyad ini, diringin agung dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, dengan iman yang kuat, insyaallah nanti pemuda-pemuda Kediri akan berkata, persilakan budaya Amerika masuk ke Kediri, persilakan budaya Jepang, budaya Eropa, budaya Belanda, budaya Jerman, budaya Australia, masuklah ke Kediri lewat televisinya, lewat filmnya, lewat majalahnya. Tapi kami pemuda Islam di Kediri tidak akan terpengaruh dengan budaya-budayamu yang kafir. Kita akan tetap berpegangan Islam ahli sunnah wal jamaah. Agamamu, agamamu. Agama saya, agama saya. Lakum dinukum waliyadin. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Kalau dikatakan semua agama benar sama, itu namanya pemurtatan dan kemunafikan yang akan timbul. Masa Syukran Makmun dipaksa untuk membenarkan agama gereja? Yang orang gereja belum tentu membenarkan agamanya Syukran Makmun. Betul? Itu namanya pemerkosaan akidah. Saya tidak mau. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Oleh sebab itu oleh Islam diatur, kalau saya yang jadi presiden, cuman gak bakalan. Pertama gak punya duit. Saya panggil tokoh agama ini, tanda tangani. Yang tidak mau tanda tangan berarti tidak toleransi. Satu, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Kata Syukran Makmun, inna dina indallahil Islam. Terserah Anda. Betul? Dua, la ikraha fiddin. Tidak ada paksa dalam agama. Orang Islam tidak usah mengislamkan orang Kristen. Orang Islam yang ada sudah kebanyakan, tidak keurus.
Lah betul enggak, Kiai? Betulnya apa sih? Sekarang saya tanya, di Pare Anda enggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Banyak. Hah? Ada enggak? Ada. Itu urusin. Mari kita mengislamkan orang Islam. Orang Islam tidak usah mengislamkan orang Kristen. Saya mohon kepada umat gereja, hai umat gereja, tolong jangan mengkristenkan umat Islam. Mari kita hidup berdampingan, saling harga menghargai, saling jaga perasaan. Tanda tangani untuk tidak menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Setuju enggak kira-kira ya? Yang tidak setuju tidak toleransi. Ini objektif, adil. Jangan menegakkan agama kepada yang sudah beragama. Tiga. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah karena permusuhan tanpa ilmu. Mari kita hidup saling hormat menghormati, saling jaga perasaan. Perasaan ini jauh daripada undang-undang, Pak Bupati. Orang melanggar undang-undang belum tentu timbul emosional, tapi kalau perasaan yang kita disinggung, emosional akan timbul. Ini yang harus diperhatikan oleh umat beragama. Kalau orang Islam cuma 4 orang, 5 orang di tengah-tengah ribuan umat gereja, tolong umat Islam jangan bikin masjid besar-besaran. Bikin aja musala 3x4 meter. Jaga perasaan umat Kristen itu. Jaga perasaan umat Kristen. Umat Kristen pun kes nyatakan dengan lantang, hai umat gereja, kalau kau berada di tengah-tengah umat Islam ribuan, engkau cuma 4-5 orang, jangan mendirikan gereja besar-besaran. Jangan kau cuma memakai hak asasi manusia. Perasaan umat Islam kau jaga. Jangan membuat gereja besar-besaran di tengah-tengah masyarakat Muslim. Kau yang tidak punya perasaan. Bagaimana kira-kira, Pak? Untung ada pejabat pemerintah jadi saksi. Kalau saya pidato, saya benar. Nanti ditafsirkan yang macam-macam. Betul gak kira-kira ini? Lekal umat Islam ribuan, orang Kristen 4-5 orang, bikin gereja besar-besaran. Kalau umat Islam marah, kita dicap tidak toleransi. Padahal dia yang tidak punya perasaan. Bukan marah, masih tahu. Betul apa tidak? Keempat, berarti hampir selesai ini, Pak. Tadi betul ketiga ya. Keempat, la yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum 'an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil terhadap siapa? Terhadap orang non muslim. Bagaimana, Pak Bupati? Om, kita orang Islam suruh berbuat baik, berbuat adil terhadap siapa? Orang non muslim yang mereka hidup rukun dengan umat Islam. Seperti di Indonesia ini, umat Islam disuruh berbuat baik, berbuat adil terhadap mereka. Apa ada agama yang lebih toleransi dari ini? Cuman perasaan orang Islam sering disinggung dan kita sering tersinggung di tengah-tengah masyarakat muslim. Orang gereja cuma 5-6 orang dengan memakai hak asasi manusia bikin gereja besar-besaran. Itu umat gereja yang tidak tahu diri dan tidak tahu menjaga perasaan umat Islam. Kesel saya ini. Yang kesel mau apa? Terakhir, ayat yang terakhir. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighhu ma'amanah. Kalau ada orang non muslim yang minta perlindungan kepada orang Islam, lindungi. Mari umat beragama
kita hidup saling hormat menghormati. Jangan menegakkan agama pada orang yang sudah beragama. Jaga perasaan kita masing-masing. Mari kita saling berbuat baik, saling berbuat adil. Mari kita saling melindungi antar umat beragama, tapi jaga perasaan umat beragama masing-masing. Saya kira cukup sekian, Pak. Saya menunggu gelisahnya saudara sebenarnya. Yang jauh-jauh itu supaya gelisah, berdiri pulang. Saya nunggu gelisahnya ibu-ibu. Tapi ternyata enggak ada yang gelisah, Kiai. Lama-lama saya sendiri yang gelisah. Sebenarnya begini, Kiai. Kalau menurut dokter, Pak Wakil Bupati, saya ini dilarang pidato lebih dari 1 jam. Dan saya dilarang pidato dengan nada tinggi. Pak Kiai pidato, jangan lebih 1 jam duduk di kursi yang slow. Apa slow itu? Hah? Apa slow? Yang santai, pelan gitu ya. Sayangi jantungnya Pak Kiai. Karena saya ini baru operasi jantung. Jadi jantung saya sebelah kanan dikasih gorong-gorong. Apa gorong-gorong, Bu? Karena ada saluran darah satu yang agak semenyempit, jadi oleh dokter dikasih gorong-gorong gitu. Dimasukkan ke sini gorong-gorong gitu. Saya dinasehati, ini obat Pak Kiai minimal 1 tahun diminum, kalau bisa Pak Kiai 2 tahun. Kalau terlalu berat karena harganya mahal ya 1 tahun aja lah coba. Kalau tidak ada reaksi cukup 1 tahun, tapi sebaiknya 2 tahun katanya obatnya Pak. Karena mahal, saya tawar-menawar, bagaimana kalau 1 tahun? 1 tahun gak apa-apa Pak Kiai asal gak ada perasaan. Lain-lain cukup. Jadi saya sebenarnya melanggar ini Pak. Sudah melanggar banyak saya. Selama 1 bulan, bulan Rajab itu melanggar terus setiap malam saya. Tapi ya Alhamdulillah, tidak adalah reaksi perasaan yang tidak enak, tidak ada. Kelihatannya seger. Ya Bu ya. Bu, kelihatannya seger enggak Bu? Tahu enggak rahasianya Bu? Bu, tahu enggak rahasianya? Tetangga saya Bu baik-baik Bu. Kalau ayamnya bertelur Pak, ayam kampung, mesti datang ke rumah saya. Pak Kiai ini ayam saya bertelur Pak Kiai 6 biji, Pak Kiai 3, di rumah saya sisain 3. Alhamdulillah. Jadi saya ngajar enggak sia-sia di Jakarta Pak. Karena saya ajarin la ya'kul ta'amakah illa taqiyun. Jangan makan hartamu kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hah? Jadi dia punya telur dipisahin Bu untuk saya. Alhamdulillah. Yang kirim madu dari Sumbawa, kadang-kadang lewat Garuda, kadang-kadang dari Bangka. Malah saya pernah dikirim sekali madu pahit. Ditulis, maaf Kiai, jangan kaget ini madu rasanya pahit, tapi untuk obat. Pahit Pak. Biasanya madu manis. Biasanya minum walaupun pahit. Dikirim lagi dari Kalimantan. Jadi kalau pagi Kiai, telur, susu, madu. Seger. Baca semua ayat yang berkenaan dengan madu. Kalau saya mau minum gak cepat minum Kiai. Masih panas. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Kami ciptakan segala sesuatu yang hidup dari air. Saya hidup dari air. Baca ayat air. Belum minum. Baca lagi ayat telur. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Mana lebih dulu, telur apa ayam, ayam apa telur? Sampai kiamat seminar gak selesai. Nah, ayat telur baca. Belum diminum Kiai. Masih ada ayat madu. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaun linnas. Ayat air sudah, ayat telur sudah,
ayat madu sudah, lalu Quran yang berkenaan dengan syifa. Anzal Quran fihi syifaun linnas. Setelah itu ada lagi, Kyai. Al-walladhi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dialah Allah yang kasih makan saya. Dialah Allah yang kasih minum saya, dan kalau saya sakit, Dialah yang menyembuhkan saya. Terakhir, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Ini ustaz-ustaz yang lemes-lemes sih, kurang telurnya berat. Apa kurang telurnya, apa kurang madunya kira-kira? Ya, apa? Lah iya, tapi baca ayatnya, jadi ayat telurnya, ayat airnya, ayat madunya, itu lengkapnya Quran, jadi apa? Lengkap Quran itu air. Wajahna minal ma'i kulasin, mestinya targetnya wajahna kulasin air minal ma'i. Tapi takdimul ma ya sebut takfir, jadi itu balawannya untuk mentakfirkan wajahna minal ma'i kulasin air. Baca lagi telurnya, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Telur keluar dari ayam, ayam keluar dari telur. Mana yang duluan sampai kiamat tidak selesai, serahkan kepada Allah. Mana dulu yang duluan? Betul? Ayat madu. Yakhruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanhu fihi syifa'un linnas. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil alamin. Wa rahmatun lil mu'minin. Baca lagi, walladhi huwa yut'imuni wa yaskin wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan minum saya air zam-zam, guys. Minum saya itu air zam-zam, guys. Sudah hampir 2 tahun ini saya minum air zam-zam. Jarang minum air sumur kecuali dari tamu kayak sekarang ini. Kalau di rumah mesti zam-zam saya yang minum. Jam 3 malam sudah zam-zam. Baca doanya air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa shifaan tamman min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kadang-kadang saya tambah ittiba'an li sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qala ma usamsam lima suibalahu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh dipraktikkan itu, ya. Mudah-mudahan seger. Saya sekian saja, mohon maaf kepada bapak-bapak kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, juga kepada bapak pemerintah setempat barangkali ada kata-kata saya yang kurang tepat. Saya hanya mohon maaf sebesar-besarnya. In uridu illa islah wa ma taufiqi illa billah. Saya cuma menginginkan kebaikan. Taufik dan hidayah datangnya hanya dari Allah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada seluruh pengasuh Pondok Pesantren Mahir Ar-Riyad. Sekian saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.